status saya memang makin tua, tapi tubuh saya tetap segar, pikiran saya tetap cemerlang. Napas. Gak usah aja. Gak usah, harus usah dong. Tapi kan di situ ada kuburan bapak. Ya memang ada. Ya tinggal pindahin aja, kenapa sih? Ini mau ke rumah tukang warung ya? Masih nyebut begitu aja sama Mamantin? Emangnya kenapa sih? Emangnya diminta ganti rugi? Ya Allah, papa bicaranya. Gak ada yang minta ganti rugi. Ya udah gak apa-apa atuh, ya kan? Gak ada masalah kan? Nanti marah nih, tuh. Pokoknya batalin itu pengusuran kuburan. Gak bisa mah. Papa itu teh bikin jalan tembus. Itu gunanya untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk perkembangan Ciraos. Agar perkembangan perekonomian Ciraos juga makin lama makin bagus. Papa teh sudah ngebayangin pasti di sana akan jadi banyak orang-orang pada ngejual, pada jualan. Belum lagi. Terus kuburan-kuburan kumaha? Ya dipindahin aja atuh mah. Mama dukung papa kan. Kemi. Apa? Kamu bicara sama Dadang. Kan saya teh sudah bilang kebijakan Ciraos itu ada di tangan Dadang. Terus kamu biarin aja Dadang gusur kuburan. Astagfirullahaladzim. Dadang mau gusur kuburan? Atau kamu kata siapa? Cu, emak salah kesini. Beberapa tahun yang lalu aja, isi kepala Kemi tidak ada apa-apa. Sekarang malah makin menjadi-jadi, cu. Cabut. Iya, mak. Pak Ustadz, punten, cucu teh mau pam. Assalamualaikum. Kamu kesini mau kasih tahu Kemi kan, kalau kuburan Suha, Edward, sama Sain mau digusur sama Dadang. Iya, Mak. Betul, Mak. Betul, Mak. Kita bersatu. Mak. Rapatkan barisan. Siap, Mak. Baru tim yang kuat nih kita nih. Hah? Apa cek? Profesor ingetin. Dalam ilmu akuntansi, dalam ilmu akuntansi apa psikologi ya? Kang Charlie, gimana ini? Kansa kan ada di rumah, tapi kalau dia ke rumah Pak Akum lagi, gara-gara saya nggak ada di rumah, aduh, pamat saya, Kang. Ya kamu izin aja sama profesor. Kalau saya mah mau belajar supaya makin pintar. Wadidaw, ini kenapa kalian teh malah pada ngobrol sendiri? Maaf, Profesor Wadidaw. Ini Erik mau izin pulang, si Kansa sendirian di rumah. Iya, Prof. Marcel juga sendirian di rumah. Aduh, ampun kamu manap. Marcel itu masih kecil.
Jangan kamu tinggal-tinggal sendirian. Tadi tidur, Prof. Sekarang masih? Karena saya tahu, saya kan di sini. Ya sudah, terus masalahnya apa? Masalahnya kalau Marcel bangun, Prof. Ya kamu tinggal telpon. Suruh jangan bangun dulu. Bilang kalau bapaknya sedang menuntut ilmu sama profesor. Ya sudah, profesor lanjutin. Deng? Charlie, Prof. Iya, Adeng Su Charlie. Ma, papa ini kan pemimpin besar Ciraos. Mama sekarang dukung papa kan? Ya, Ma ya? Dukung papa ya? Pokoknya sekali enggak, enggak. Jadi seperti itu sih. Udah kali apa? Ceng. Iya, Mak. Kamu harus bicara sama Entin. Biar dia protes sama Iko. Sain pernah jadi suaminya. Liz dan Will itu anak-anaknya Sain. Anak sambung kamu. Iya, Mak. Iya, Mak. Nanti Aceh bicara, Mak. Kemi? Kenapa saya yang harus bicara sama Entin? Astagfirullahaladzim. Kamu makin tua, pikiran kamu makin gesrot aja. Yang saya suruh bicara ke Entin itu Aceh, bukan kamu. Oh, iya. Saya enggak. Sok bicara. Iya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Tapi tunggu. Bicara apa ya? Udah juga nih. Kum. Pak Ustadz tuh jangan main nih, Kum. Makin tua gitu. Apa kok? Makin tua. Kamu. Pak Ustadz doi. Oh. Iya tuh Kum. Pak Ustadz emang udah semakin tua. Kan tadi saya udah kasih tau kamu semakin lemah. Atau saya memang makin tua. Tapi tubuh saya tetap segar. Pikiran saya tetap cemerlang. Astagfirullah Pak Ustadz. Napas. Maaf. Tuh, Goceng Maroceng ada di rumahnya? Tidak, Pak Dadang. Charlie? Tidak juga, Pak Dadang. Saya mau bicara. Pokoknya kalau ada yang kesini, bilang saya meeting di Bogor ya. Pulangnya besok pagi. Meeting, Pak Dadang? Iya. Pokoknya bilang saya meeting pulangnya besok pagi. Ya. Jangan. Pak, mau ke depan dulu sebentar ya. Ke depan. Awal. Siap, Pak Dadang. Gak usah. Waalaikumsalam. Mah. Bener ini.